Lagi belum penasaran gue nih. Nih, tangan gue belum kena muka lo nih. Nih, lu jangan nih. Pada buke gile lu pada ya. Berantem di tengah jalan. Baru bisa sepukul dua pukul aja pada bawa kayak jagoan lu. Hah? Ada masalah apa coba? Ceritain. Kan gitu, Wak. Nih orang ngerebut pacar calon bini ae, Wak. Enggak, Wak, dia bohong, Wak. Gile. Leha itu pacar ae, Wak. Dia mau rebut maksa-maksa nih buat nikah sama dia. Tanya aja deh, Wak, sama orang tuanya. Udah. Leha. Lu jadi berantem cuma gara-gara urusan perempuan lo. Hah? Pada kagak malu lo. Lu tahu enggak dulu ilmu silat itu dipakai sama leluhur kita buat ngusir penjajah, bukan buat ngerebutin cewek. Bikin malu aja lu. Pokoknya gua enggak mau tahu. Lu berdua salaman. Cepat. Muka lu pada kusut begitu. Deh. Astagfirullahaladzim, anak sekarang banyakan main game sih lu. Eh, Salim. Astagfirullahaladzim. Ye, jangan berantem lagi. Kurang aja lu. Orang gila. Orang tua ngeledekin. Aduh, anak zaman sekarang pada gak tahu adat. Enak aja nyanyi, bayar berapa lu? Ntar dulu. Dari tadi tuh pada ngomongin si Juleha. Perasaan di kampung ini Juleha ini cuma ponakan gua. Wah, agak beres nih. Kayaknya gua mesti tengokin tuh ponakan gua. Gua takut nape-nape. Permisi dulu. Tuh bang, si Do sama si Kewor. Dari tadi gak kelihatan tuh batang hidungnya. Deh, lu sabar aja, bentar lagi ke situ daftar. Gimana bisa sabar sih bang, anak kita kayak gitu. Gimana bisa sabar coba, kasihan si Leha kalau sampai dia kagak nemuin si Tabib. Iya, gue ngerti. Pokoknya tenang aja, gue sabar. Si Do pasti bakal kemari. Aduh, kalau...